يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: apabila ia sampai ke peringkat ini dan telah teguh berada di peringkat itu, maka diterimanya dari Allah pakaian kemuliaan dan kehormatan dan dilimpahi dengan nur dan berbagai-bagai kurniaan. Maka dikatakan kepadanya, pakai olehmu rahmat dan ni'matku, dan jangan bersikap angkuh dan membuangkan kehendak dan kemahuan, kerana menolak pemberianku itu boleh memberatkanku dan memperkecilkan kekuasaanku. Kemudian dia pun diberi pakaian yang mulia, dan hormat itu tanpa ia sendiri memainkan peranan dalam perkara tersebut. Sebelum ini beliau disarung oleh kemahuan hawa nafsunya sendiri sahaja. Maka dikatakan kepadanya, selubungkan dirimu dengan rahmat dan kurniaan Allah. Jadi bagi dia ada 4 peringkat dalam mencapai kebahagiaan dan bahagiannya. Peringkat pertama ialah kehendak hawa nafsu kebinatangan semata, dan ini adalah diharamkan. Peringkat yang kedua ialah menurut hukum dan undang-undang Allah, dan ini dibolehkan. Peringkat ketiga ialah perintah batin, dan ini adalah peringkat kewalian, yakni wilayah, dan membuang hawa nafsu kebinatangan. Peringkat keempat ialah peringkat keredaan dan kurniaan ilahi. Di sini lenyaplah kehendak dan maksud diri. Inilah peringkat badaliat. Si hamba itu masuk dalam majlis ketuhanan yang maha tinggi. Ia menyerah bulat kepada Allah dan menurut lakuan Allah semata. Inilah peringkat di mana ia dapat ilmu dari Allah terus dan mempunyai sifat-sifat yang baik. Tidak boleh dipanggil benar dan baik jika belum mencapai peringkat ini. Ini bersesuaian dengan firman Allah yang maksudnya lebih kurang. Sesungguhnya kawanku ialah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan ia menolong orang-orang yang baik. Kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Futul Ghaib, merujuk kepada syarahan yang ke-55. Pengajian yang lalu, terakhir ya, kita bercakap berkaitan dengan apa ya, yang terbesar adalah berkaitan dengan komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan hamba, komunikasi ataupun interaksi dengan hamba-hambanya yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilahnya yang berjalan ya, apa dhabit kamu orang berjalan? Kau dhabit apa rantau berjalan? Nah, orang-orang yang hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kan, berjalan ai hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu keistimewaannya yang pada hakikatnya Allah sentiasa berkomunikasi dengan semua hamba-hambanya. Tetapi bagi orang-orang yang hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, nah, keistimewaannya adalah hatinya ataupun rasa dan perasaannya hidup, ya, yang membolehkan mereka berkomunikasi dan menerima ilham yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau ditanya kepada kita, jawabannya kita pun mau itu kan. Tapi itu bukan tujuan ya.
tujuannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangkap yang sama, jika kamu mahu Allah, nah tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mahu itu, mahu ini. Nah, apalagi mahu jadi karamah, mahu dapat karamah dan sebagainya, bukan itu tujuan. Tetapi itu merupakan sebahagian daripada proses. Merupakan sebahagian daripada proses untuk mencapai tujuan. Iaitu rohaniah kita sihat, segar, bugar dan mampu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang penting dalam proses. Dan apabila itu berlaku dengan baik, nah maka tujuannya nanti akan sempurna dengan izin dan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas sudah itu. Yang penting kita perlu buangkan syirik dan bersikap ikhlas. Nah, sikap itu bagian daripada pribadi. Kita belajar sudah kan, sikap itu merupakan bagian daripada pribadi. Jadi, apabila disebut bersikap ikhlas, artinya berpribadi ikhlas. Nah, begitu. Dan kemudian, berusahalah kita untuk masuk ke majlis ketuhanan. Yang mana majlis ketuhanan dhabitnya apa, Lina? Apa dhabitmu majlis ketuhanan? Majlis ketuhanan. Apa dhabitmu? Ilmu. Okey. Itu. Masuklah kita ke dalam majlis ketuhanan. Masuklah kita ke dalam majlis ilmu yang menerangkan, menjelaskan sehingga kita faham Allah Subhanahu wa taala dan sehingga kita sampai kepada yakin yang sempurna. Itu. Okey. Nah, itu semua mudah-mudahan menjadi pelajaran yang baik bagi kita ya. Jangan dipandang sebelah mata, jangan dipandang remeh ya. Karena hakikatnya adalah sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu penting. Nah, kalau itu dilihat sebagai penting, maka apa yang kita pelajari khususnya daripada ceramah ke-55 ini adalah sangat penting bagi kita. Okey. Kita sambung malam ini, kata musannif rahimahullah taala. Apabila ia sampai ke peringkat ini. Peringkat ini isim isyarah juga apa? Peringkat mana? Peringkat berjalan dalam perintah Allah sahaja. Nah, peringkat itu. Peringkat hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala melalui iman. Hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Islam. Hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ihsan. Nah, jelas itu kan? Nah, kalau jika tidak, kita hidup bagaimana? Nah, jika tidak, hidup kita cumpang-camping saja. Dalam hal iman saja, pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Nah, seperti disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam soal beriman. Nah, kita sangat takuti itu. Lanjut, pagi beriman, petang kafir. Pagi beriman, belum sampai petang, tengah hari kafir sudah, misalnya. Dengan. Nah. Itu yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa pagi beriman, petang kafir? Nah, pagi dia solat subuh, dia mengucap dua kalimah syahadah, gitu kan? Dia menyebut-nyebut zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah misalnya, kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal, misalnya kita katakan begitu. Nah, nanti petang dia syirik, nanti tengah hari dia syirik, misalnya dia tidak percaya kepada Allah, dia percaya kepada bomoh, dia percaya kepada dukun-dukun misalnya, dia percaya kepada makhluk memberi bekas, dia percaya kepada
kekuatan-kekuatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam bentuk adatnya tapi dalam bentuk hakikatnya misalnya. Ya kan? Nah, itu syirik. Nah, ini boleh terjadi saja kan? Apalagi kalau kita jahil, nah tidak ada pengetahuan tentang iman. Nah, terjun-terjun saja kita ke dalam syirik setiap hari. Mungkin-mungkin setiap masa, ya kan? Nah, dalam soal Islam pun bercanggah-canggah saja misalnya. Ya kan? Mungkin-mungkin bercanggah-canggah saja. Apabila mereka tidak mengetahui, apabila mereka tidak mempunyai ilmu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terkait dengan diri, terkait dengan apa ya, terkait dengan rohani, terkait dengan sosialisasi, terkait dengan ekonomi, terkait dengan politik, terkait dengan undang-undang dan sebagainya. Nah, di sana pun kita mungkin-mungkin berlaku salah saja. Ya kan? Dan kemudiannya terkait dengan ihsan. Nah, mungkin-mungkin juga kita salah di sana. Ya kan? Nah. Jadi itu peringkat apa? Itu peringkat yang masih bukan peringkat ini. Kita bercakap tadi apabila ia sampai ke peringkat ini. Nah, peringkatnya apa? Peringkatnya berjalan dalam perintah Allah secara sempurna. Nah, itu. Peringkat ini ai berjalan. Nah, istilah kita di atas berjalan kan? Nah, ataupun hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Apabila ia sampai ke peringkat ini, ai hidup di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Nah, secara sempurna di sini bagi individu, ya. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala bagi individu. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kelompok masyarakat dan ada perintah Allah Subhanahu wa taala bagi pemimpin sebuah negara. Nah, kita tidak menyangkut sesuatu yang tersabit, terkait dengan pemimpin sesebuah negara kah, negeri kah, melainkan dalam soal mengangkatnya menjadi pemimpin. Nah, itu saja. Faham enggak? Nah, dalam soal mengangkat pemimpin, nah ada dalil di dalam Al-Quran. Fahamkah? Nah, adapun apabila kita mengangkat mereka menjadi pemimpin, kemudian mereka tidak menjalankan syariat Allah SWT, nah itu bukan urusan kita lagi. Nah, di dalam hal yang kita sedang bincang ini, ialah hal yang terkait dengan diri kita secara individu. Jelaskah? Nah, diri kita secara individu, berjalan ai hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Nah, itu. Ini berarti solat kau sempurna, puasa kau sempurna, nah Islam kau sempurna, iman kau sempurna, Islam kau sempurna, ihsan kau sempurna. Berarti itu. Jelas kan? Dalam konteks diri kita, dalam konteks sebagai individu. Okey. Dan telah teguh berada di peringkat itu. Dan telah teguh. Nah, kita berada di peringkat sempurna. Hidup di dalam perintah Allah SWT secara sempurna. Berarti iman sempurna, Islam sempurna, ihsan sempurna. Dan telah teguh berada di peringkat itu. Dan kita berada dalam keadaan yang teguh. Nah, teguh di sini, kalau kita berdalilkan dengan Al-Quran, artinya istiqamah. Teguh, ay istiqamah. Ini air siapa ni? Satu botol lagi ni. Jangan letak di sini ya, kalau air-air yang kamu orang minum ya. Sebab Walid tidak boleh minum air kamu orang. Kamu orang boleh minum air daripada minuman Walid. Faham kah? Nah, itu. No. Jadi, dan telah teguh ai istiqamah. Dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang istiqamah. Antaranya adalah fastaqim kama umir. Beristiqamahlah dengan apa yang kami perintahkan. Fastaqim
Nah, terjemahannya istiqomah. Nah, istiqomah itu apa? Istiqomah itu pertama kau berpegang teguh, gitu kan? Dan yang kedua kau melaksanakan secara secara sempurna. Nah, itu makna istiqomah. Istiqamah ya, namun istilah Arabnya istiqamah. Istiqamah, okay? Maknanya apa? Satu, maknanya satu berpegang teguh. Dan yang kedua apa tadi? Melaksanakan dengan sempurna. Nah, nomor tiga, tidak 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 bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi itu, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Lebih tepat kita nyatakan itu. Ijma' takut jadi Wahabi. Nah, itu istiqamah. Nah, jika kita berpegang teguh, kemudian melaksanakan dengan sempurna, kemudian bercanggah dengan ijma' Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, nah itu tidak bermakna kita istiqamah. Kan? Nah, kalaupun istiqamah, nah istiqamah dengan yang salah, bukan istiqamah dengan yang betul. Kan? Keterkaitan dengan istiqamah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ini. Fastaqim, dalilnya fastaqim. Fastaqim. Fastaqim kama Fastaqim kama umir. Fastaqim, fastaqim, fastaqimu. Itu firman Allah SWT nanti dirujuk ya. Surah apa, ayat apa. Itu teguh. Jadi, dan telah teguh berada di peringkat itu. Nah, teguh dengan makna istiqamah itu tadi. Teguh dengan makna istiqamah. Teguh dengan makna melaksanakan dengan sempurna. Teguh dengan makna tidak bercanggah dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, keteguhan itu. Ya. Nah, hari ini kita mau teguh. Belum tentu, bahkan mau teguh itu yang paling payah dalam kehidupan kita sekarang. Mau istiqamah itu yang paling payah. Dengan, nah, ketika kita berada di pondok, mungkin kita boleh beristiqamah. Pulang saja ke tempat kita, nah hancur semua sudah. Gitu kan? Ketika Walid berada di mana? Berada di Jami'ah Walid di Pakistan sana, nah Masya Allah, boleh saja beristiqamah. Nah, ketika pulang ke Malaysia, hancur semua. Gitu kan? Nah, jadi istiqamah ini satu hal yang praktis. Bukan hal yang bersifat qauliyat. Bukan hal yang bersifat cakap-cakap, sembang-sembang. Dia merupakan hal praktis, hal yang mesti dilaksanakan. Gitu kan? Okey.
Walid ulang ayat. Apabila ia sampai ke peringkat ini. Sampai ke peringkat ini. Ai, apa tadi? Hidup dalam perintah Allah yang sempurna. Berarti sempurna iman, Islam, ihsan. Dan telah teguh berada di peringkat ini. Dan telah teguh berarti istiqamah dia. Kan? Nah, berjalan terus. Bukan sehari dua hari bagus, lepas itu hantu. Sehari dua hari bagus, lepas itu jadi hantu. Seminggu bagus, jadi hantu tiga bulan. Tiga bulan jadi hantu. Kan? Dua hari bagus, lima hari jadi toyol. Ya kan? Nah, ataupun seminggu bagus, kan? Tiga minggu lagi jadi babi. Ya kan? Ah, bukan begitu. Istiqamah itu berjalan terus, ya kan? Nah, berjalan terus dia semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, itulah istiqamah. Okey? Maka diterimanya, maka ai akan. Maka ai akan diterimanya dari Allah. Nah, orang yang seperti itu, maka ai akan diterimanya, berarti ada yang memberi, kan? Nah, yang memberi itu siapa? Allah. Nah, maka diterimanya dari Allah. Maka diterimanya dari Allah pakaian kemuliaan. Pakaian kemuliaan. Ay, Allah memberi dia kemuliaan. Allah memakaikan kepadanya kemuliaan. Nah, bukan Allah kasih dia baju. Bukan Allah kasih dia seluar. Bukan Allah kasih dia makeup-makeup. Kan? Yang itu tertakluk dengan ikhtiari kita. Gitu kan? Nah, maksudnya di sini adalah Allah memberi dia, Allah pakaikan. Nah, itu. Allah memberi kepada dia, ay Allah pakaikan dengan pakaian kemuliaan. Paham enggak itu? Nah, para ulama mengatakan pakaian kemuliaan itu ada dua bentuknya. Istilahnya adalah pakaian kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Pakaian kemuliaan. Sila. Nah, bila sebut pakaian, apa yang kau fikirkan? Ha? Apa? Kau jangan tengok-tengok orang lain, boleh tanya kau seorang saja. Ha? Bila sebut pakaian, nah, kau fikir apa? Yang kau fikir? Yang ada di dalam fikiranmu? Tadi siapa telefon? Ayah Siatul. Ayah kau telefon tadi. Telefon sudah dia. Okey. Moga Siatul menikah sudah. Berapa antarannya tu? Berapa? 20 ribu. Ayah dia kasih tahu 20 ribu tadi. Ha? Ha? Ayah siapa yang telefon? Boyfriend? Ayah siapa? Nah, ayah kan? Nah, dia kasih tahu Walid awal tadi lagi. Bilangnya 20 ribu. Ha? Sabarlah Anjung. Kita tiada apa 20 ribu. Okey. Apa tadi? Nah, boleh tanya Sila tadi, Pak. Apa? Bila kita menyebut pakaian, nah, dalam fikiranmu apa pakaian? Pakaian kau, baju kau, jubah kau, beras, penda. Itu kan pakaian? Itu saja, Kak. Yang kau paham pakaian? Ha? Jadi kau paham pakaian itu apa? Ha? Tak tahu mau cakap macam mana. Tapi kau paham ke pakaian?
Faham? Nah, kau cakap apa yang kau faham? Boleh bukan tanya sesuatu yang kau tidak faham. Nah, kalau kau faham, cakap saja. Nah, jangan kau kaitkan dengan kemuliaan lagi. Jangan kau kaitkan dengan kemuliaan. Kau cakap tentang yang dimaksudkan dengan pakaian itu apa? Nah, kau cakap bah. Walid suruh kau cakap, bukan Walid suruh kau diam. Nah, cakap. Apa kau mau cakap? Okey. Apa yang Allah berikan kepada kita? Nah, Allah berikan apa kepada kau? Nah, Walid belum cakap tentu kemuliaan lagi bah. Yang kau mau campur kemuliaan itu apa? Nah, Walid perlu pastikan dulu, kau paham istilah pakaian dari versi keruhanian. Itu kan? Nah, baru boleh kita cakap kemuliaan. Seandainya kau tidak paham pakaian dari versi keruhanian, nah, mau cerita kemuliaan apa? Nah, itu Walid tanya. Nah, pakaian dari versi jasmaniah ialah baju yang kau pakai. Segala apa yang kau pakai. Nah, itu kan? Nah, nantinya apa lagi? Kereta kau pakai. Lori kau pakai. Kapal terbang kau pakai. Apa saja yang kau pakai, nah itu pakaian juga kan? Nah, kau ke dari sini, kau pulang ke Sabah, naik apa? Saya pakai kapal terbang. Nah, kau pakai kapal terbang kan? Nah, misalnya. Itu secara jasmania. Jadi, Walid mau lihat versi. Ya. Jadi kau punya fikiran versi pakaian secara kerohanian ini. Apa? Tidak tahu. Nah, okey. Nah, kau rantau. Apa fahammu pakaian? Okey, berarti sekurang-kurangnya kamu orang faham pakaian dari versi, dari sudut jasmania. Okey? Jelaskah? Nah, sekarang kita masuk terus bah, berbicara, bercakap tentang pakaian dari sudut kerohanian. Walaupun Walid sebut sudah belakang-belakang sebelum kita bincang, sebelum sampai di sini, nah, banyak tempat sudah Walid menyebutkan tentang pakaian-pakaian istilahnya kan? Nah, walaupun begitu, tidak apa, kerana kita belum masuk kepada apa ya, perbincangan-perbincangan muktamad gitu kan? Nah, sekarang kita masuk. Dan selanjutnya kita akan bercakap tentang pakaian-pakaian kerohanian. Adapun pakaian kemuliaan itu terkait dengan rohaniah langsung. Okey? Terkait langsung dengan rohaniah. Pakaian rohaniah. Nah, yang tadi oleh sebut baju kah, kereta kah, motor kah, apa saja yang kita pakai. Dan termasuk makan dan sebagainya, itu adalah pakaian-pakaian yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita secara jasmaniah. Jadi termasuk suami, isteri. Gitu kan? Ada orang yang istrinya satu, ada orang istrinya dua, ada orang istrinya tiga, ada orang istrinya empat, ada orang istrinya 15. Nah, betul Bajul? Boleh jumpa sudah dengan orang yang istrinya 15. Dia menikah, dia bercerai, dia menikah kira-kira 15 orang. Oh, itu hero betul, Jul. Hero betul kan? Tak hero. Kau punya. Okey, wah. Nah, jadi bilangnya di sini, sebutnya di sini, maka diterimanya berarti Allah akan memberinya. Dari Allah pakaian kemuliaan. Nah, apa itu pakaian kemuliaan? Nah, secara rohaniahnya ya, ingat ya, mulai dari syarahan ini, topik pada malam ini, nah, kita mula memuktamadkan pengetahuan kita tentang pakaian kerohanian. Ya kan? Nah,
Para ulama kita menyimpulkan ada dua pakaian kemuliaan. Satu, ilmu yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, ini pakaian kemuliaan. Maksudnya, jika kita diberikan Allah ilmu ini, ya, sesuai dengan kita mencarinya, kita bermula dengan mau kepada Allah, kan? Nah, justru orang-orang yang mau kepada Allah, maka mereka akan mencari ilmunya untuk menghubungkan diri mereka dengan Allah. Gitu kan? Nah, pakaian kemuliaan itu berarti Allah akan memakaikan kepada orang-orang yang yang mahu kepada Allah. Nah, istilah kita mahu kepada Allah kan di kitab kita kan? Baca sila. Di mana? Ah, cari tidak jumpa. Atul di mana? Adakah? Hah? Orang-orang yang mahu kepada Allah. Ha. Jadi baca. Itu hampir. Aha. Kau baca dhabitnya kah? Okey. Jadi, buangkan kesedapan dan keseronokan dan makhluk jika kamu mahu. Itu kan? Jika kamu mahu Allah. Jumpa kah? Jumpa kah Mimi? Siapa yang tidak jumpa? Nah. Kita tidak mahu Allah kah? Nah. Walaupun istilah mahu itu ada tafsirannya kan? Warid sudah menafsirkannya secara jelas. Nah, kita mahu kepada Allah. Justru orang yang mahu kepada Allah, dia akan mencari ilmu, betulkah? Nah, kerana mahu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat subjektif. Nah, itu kan? Nah, pencarian, pencari di sana. Kita belajar sudah dulu pencari guru dan sebagainya kan? Nah, ada datanya yang kita pernah, faktanya yang pernah kita bincangkan. Nah, ketika kita mencari Allah Subhanahu wa taala, kau mau mencari melalui jalur apa? Ilmu. Nah, ketika kau mencari ilmu, Allah memakaikan kepadamu ilmu. Paham enggak? Yang menghubungkan kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memakaikan kepada Jul ilmu yang menghubungkan Jul dengan Allah. Allah memakaikan kepada Mizi ilmu yang menghubungkan Mizi dengan Allah. Allah memakaikan kita ilmu yang menghubungkan kita dengan dia. Fahamkah? Nah, itu pakaian kemuliaan. Jelaskah? Pakaian kemuliaan, kemuliaan itu sendiri adalah gambaran kepada ruhaniah. Faham ke tu? Siapa yang tidak faham? Ada yang tidak faham? Sofia fahamkah? Nah. Nah, berarti jika Allah tidak memberimu ilmu yang menghubungkan dirimu dengan Allah, berarti kau belum dipakaikan dengan pakaian kemuliaan. Nah, itu kesimpulan. Hah? Nah, berapa ramai manusia, berapa ramai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipakaikan mereka dengan pakaian kemuliaan dalam konteks yang kita sebutkan ini. Lantaran mereka sendiri pun tidak mau kepada Allah. Itu kan? Faham ke Jul? No. Melainkan mereka mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdalil sudah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din. Sesiapa yang Allah mau kasih dia kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihhu, niscaya Allah akan memahamkannya ad-din, memahamkannya agama. Nah, memahamkan agama itu memahamkan iman, memahamkan Islam, memahamkan ihsan. Nah, cara mana?
kita boleh faham iman Islam Ihsan Jul. Cara belajar, kan? Nah, berarti kita perlu mendatangi ilmu. Nah, itu. Dan ketika kau mendatangi ilmu, kau belum dapat ilmu. Betul kan? Nah, kau datang saja, kau dapat teruskah? Belum. Sehingga Allah memakaikannya kepadamu. Fahamkah? Faham, Sofia? Nah, ilmu itu milik Allah. Bukan milik kita. Kan? Nah, Allah mengizinkan kepada kita. Allah melimpahkan ilmu kepada kita dengan dasarnya adalah mengizinkan kepada kita. Apabila kita berikhtiar kepadanya. Begitu kan? Nah, kita berikhtiar kepada ilmu. Nah, nanti Allah mengizinkan ilmu itu kepada kita. Sedangkan yang Allah, ilmu itu milik Allah. Yang diberi kepada kita cuma setitis daripada selautan. Hah? Betulkah? Setitis daripada selautan. Nah, Allah memberikan kita gambaran ilmu Allah yang maha luas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami berikan kepadamu ilmu illa melainkan qalila, sedikit. Melainkan sedikit saja Allah kasih kita ilmu. Daripada selaut. Nah, itu gambarannya, selautnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita katakan sedikit itu adalah setitis. Kerana bahasa yang digunakan untuk air titis. Betul kan? Titisan sebagainya. Jadi Allah menganugerahkan kepada kita manusia ini setitis daripada selautnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalilnya? Allah bilang sendiri dalam Quran tentang itu. Dengan surah Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 108. Ya. Kalau tidak silap Walidnya. Buka Quran tengok, betul tak? Kita mau jam Quran tidak datang ni. Seorang mau cuti, tiga orang sekali cuti. Al-Kahfi 108. Lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu. Terus ayatnya. Baca Jul Tarannum Sika. Al-Kahfi 108, betul kah? Tulis Al-Kahfi 108. Nanti cari, baca, tulis. Tidak nampak, Jul? 110. Nah, bukan 110, bah. 110 itu ayat akhir sudah. Ayat sebelumnya itu. Apa jadi situ? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ah. Okey. Kau jangan ketawaran tau. Oh, faman kata habis sudah. Itu ayat 110. Yang Walid baca tadi itu memang ayat 110. Nah, 108 ayatnya apa? Ha. 108 kan? Ha.
109. Ah, 109. Okey. Nak baca apa, Mizi? Kau baca sudah tu. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kau baca Quran macam macam baca puisi. Ulang ayat baca. Macam mana kau mau menikah? Kau mau menikah macam mana baca Quran pun tidak betul. Orang Sabah tidak peduli bahawa Quran betul tidak betul, mau menikah saja kerjanya. Antan fada kalimatu rabbi. Antan fada kalimatu rabbi. Walau jikna bimithlihi madada. Baca maknanya. Baca maknanya rantau. Baca secara jantan. Kira mau jadi perempuan saja. Katakanlah, ya Haji Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta, Kalau sekiranya lautan menjadi tinta, lautan itu kau jadikan dakwat, tinta itu dakwat. Nah, terus. Kau sastra sangat. Ini untuk menulis. Kalimat-kalimat Tuhanku. Ilmu. Kalimat-kalimat Tuhan itu adalah ilmu. Okey. Sesungguhnya, habislah lautan itu sebelum habis, yakni ditulis. Habis wa kering wa air laut itu. Sebelum kau habis tulis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Nah, walaupun digantikan lagi, nah kering air laut itu sudah kau ambil buat dakwah. Tulis ilmu Allah SWT. Belum habis ilmu Allah SWT. Nah, ganti lagi air laut. Kau ambil lagi air lautan seluruh dunia ini. Kau tulis lagi, kering lagi air laut itu. Ilmu Allah SWT tidak habis. Faham kah? Nah, yang Allah berikan kepada kita cuma setitis. Daripada setitis itu ada namanya matematik, ada namanya sains, ada namanya biologi, ada namanya kimia, ada namanya psikologi, ada namanya logi tai, ada macam-macam logi. Ada macam-macam nama yang diberikan oleh kita, kan? Nah, kau pening apa, Makil? Kau bilang logi tai tadi kau pening tak? Kau garu begini saja? Oh. Okey. Nah, itu macam-macam nama ilmu. Dari setitis itu, dari setitis itu. Kan? Macam-macam nama ilmu. Kemudian daripada macam-macam itu ada yang sifatnya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada yang sifatnya sebagai alat semata. Gitu kan? Jadi kalau dalam konteks saya, Walid belajar ya, Walid cerita juga pada kamu orang. Ini padam ya. Nah, ini ilmu ya, ilmu iman, Islam, ihsan. Perlu menjadi teras, begitu. Menjadi teras. Sedangkan yang lain, yang kita cerita tadi, ilmu alat tadi, biologi, math, science, apa lagi? Macam-macam di sini kan? Logi air, logi tai, logi itu, logi ini, apa logi, logi nuklear, apa semua. Nah, itu berada di luar. Nah, kalau ada terasnya ini, ilmu teras ini, nah nanti biologi itu akan menghubungkanmu dengan Allah. Matematik itu akan menghubungkanmu dengan Allah. Sains itu akan menghubungkanmu dengan Allah. Astronomi itu akan menghubungkanmu dengan Allah. Fisiologi itu akan menghubungkanmu dengan Allah. Apologi lagi, semua logi-logi, semua akan menghubungkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahamkah? Nah, itu konsepnya. Nah, jadi yang ini, yang di luar daripada ini,
Nah, ini tidak disabitkan dengan pakaian kemuliaan. Pahamkah? Karena ini sifatnya hanya jasmaniah. Sifatnya hanya untuk diri. Maka sebab itu kita bilang ilmu alat. Bagian daripada ilmu alat. Nah, kalau kau pandai biologi, kau pandai sains, nanti kau boleh belajar bidang perubatan. Kau boleh jadi doktor, misalnya. Kalau kau pandai maths, nanti kau bidang apa-apa, misalnya kan. Kau pandai ini, kau pandai itu. Nah, pandai-pandai dalam satu-satu keilmuan itu akan membawa kita kepada satu hal dalam kehidupan kita. Itu kan? Paham enggak? Nah, pandai maths, kau nanti mengajar matematik, misalnya. Kan jadi cikgu men. Nah, bukan soal mau jadi cikgu. Kalau tidak jadi cikgu pun perlu. Itu alat kan? Kita berinteraksi, berkomunikasi dan sebagainya. Nah, tetap terasnya adalah ini. Pahamkah? Nah, konsep ini kalau kamu orang nampak, inilah ruhaniah. Okey? Dan inilah jasmaniah. Boleh nampakkah? Boleh nampakkah bawah sana? Tidak nampak. Nah, tidak nampak kena tulis di sini. Nah, yang di luar daripada dalam ini, nah ini dari dalam ya, ini ruhaniyah. Nampak sudah? Nah, ini ruhaniyah, yang di luar ini adalah jasmaniyah. Kau pandai biologi sampai kau jadi profesor. Kau pandai sains sampai kau boleh jadi doktor. Kau pandai math sampai kau boleh jadi itu, jadi ini. Kan? Dalam ranking keilmuan secara akademinya ya, profesor paling tinggi, betul? Kan? Profesor adalah ranking ilmiah. Jasmaniah, yang sifatnya jasmaniah ini paling tinggi rankingnya adalah profesor. Nah, profesor sekalipun dia perlu belajar ini. Dia perlu belajar ilmu iman, Islam, ihsan. Paham enggak? Sekalipun dia profesor. Jelas? Nah, kalau dia profesor sekalipun, bidang apa sekalipun, dia tidak memahami ilmu iman, Islam dan ihsan, nah dia tidak mempunyai pakaian kemuliaan. Dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian kemuliaan. Jelaskah? Nah, itu. Okey. Nah, sekarang paham ini ya, Walid mau padam ni, mau tulis di sana. Paham ya? Okey. Habis sudah. Pakaian kemuliaan yang kedua. Nah, para ulama dalam banyak komentar-komentar mereka mengatakan dua saja. Satu, pakaian kemuliaan menghubungkan kita dengan Allah. Yang kedua, ilmu yang menghubungkan kita dengan Allah. Yang kedua adalah makhluk. Makhluk lain ya, makhluk lain. Berhubung. Dan berkhidmat kepada kita. Nah, ini boleh tulis dalam versi-versi bahasa yang mudah difahami ya. Nah, boleh tulis tahap master, boleh tulis tahap PhD, boleh tulis tahap profesor. Nah, boleh tulis tahap-tahap kita. Nah, kalau itu pun tidak faham, masuk sekolah rendah semula apa? Ha? Lina, umur berapa? 20 tahun. Darjah berapa kau sekarang? Darjah 3, Walid. Fas, umur berapa? Fas, umur 16 tahun. Masuk balik sekolah rendah. Darjah berapa kau? Darjah 1, Walid. Nah. Belajar. C-I-N-T-A. Nah, belajar macam tu. Ha? Okey. Nampakkah? Nak catat bahawa ini. Tulis bahawa. Jarang kamu jumpa di kitab-kitab kecil ya. Melainkan kitab-kitab besar saja.
pakaian kemuliaan. Nah, apa pakaian kemuliaan itu? Pertama, ilmu yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tahapnya ada ya, seperti mana kita bincang di maqamat, seperti mana kita bincang di tahap iman dan sebagainya. Nah, tahapnya ada. Ilmu yang menghubungkan kita dengan Allah, tahap awal, tahap tahap apa yang bilang? Permulaan gitu, kan? Tahap permulaan, tahap mutawasita, tahap pertengahan, dan tahap sempurna. Nah, nanti ilmu ini akan dipakaikan oleh Allah kepada sesiapa yang mau kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jelaskah? Jadi yang mau kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang mencari ilmu. Betul kan? Yang tidak mencari ilmu, yang tidak mempedulikan ilmu, yang tidak memberatkan ilmu, nah itu orang-orang yang tidak mau kepada Allah. Kan? Dia mau kepada dunia. Lawan daripada mau kepada Allah ada dua lagi hal. Mau kepada akhirat mungkin, kan? Dan lagi satu mau kepada dunia. Nah itu saja. Okey. Nah yang kedua, pakaian kemuliaan itu adalah, ini disebentuk lain ya, makhluk lain berhubung dan berkhidmat kepada kita. Nah ini satu lagi pakaian yang disebut oleh para ulama. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan hada ini, yang kedua ini. Ini yang pertama ini, yang pertama ini bilang khawas. Dan yang kedua ini khawasul khawas. Yang ini khusus, khawas ay khusus, dan yang ini khusus di atas khusus. Nah, orang-orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian kemuliaan ini adalah orang-orang yang khusus di atas khusus. Jelaskah? Nah, ini orang-orang khusus. Orang-orang khusus, orang-orang khusus itu sendiri terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada, wali cerita sudah belum kan? Orang khusus itu terbahagi kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa. Kalau tidak silap wali tiga juga orang-orang yang khusus ini. Dalam arti kata yang lain, yang ini ya, yang khusus ini. Nah, orang-orang yang khusus ini, khawas ini ya. Maknanya, boleh tulis maknanya. Khawas artinya khusus. Khawasul khawas, khusus di atas khusus. Nah, itu istilahnya ya. Di orang khusus ini saja ada tiga. Tidak silap boleh ada tiga pembahagiannya. Sama saja dengan kita bincang tentang tahap iman, tahap Islam, tahap ihsan, sama saja. Nah, boleh saja kita katakan tahap permulaan satu ya, dan di sini tahap pertengahan, dan di sini tahap sempurna. Nah, ketika dia sempurna, ketika dia sampai di tahap sempurna, nah orang ini akan masuk di sini. Nah, melepasi tahap sempurna, tahap khawas, nah dia nanti masuk dalam khawasul khawas. Nah, itu sebagian daripada pelajaran sampingannya, maklumat sampingan. Okey. Maka diterimanya dari Allah pakaian kemuliaan ai. Nah, itu rujukannya. Kamu tulis apa rujukannya terserah. Nah, itu rujukannya. Okey. Dan kehormatan selain daripada pakaian kemuliaan. Nah, yang keduanya adalah
kehormatan. Nah, apa itu kehormatan? Kehormatan sama saja dengan kita dipermuliakan. Nah, itu kehormatan. Apabila Allah melimpahkan kepada kita pakaian kemuliaan, ilmu, kemudian yang kedua itu mungkin, nah, dan kehormatan, berarti kita akan dimuliakan pula oleh sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, dipermuliakan, dihormati. Itu kan? Dihormati. Nah, istilahnya itu tadi boleh sebut sudah itu. Istilah yang kedua itu, makhluk lain berhubung dan berkhidmat kepada kita. Kenapa? Karena mereka menghormati kita. Ha, itu. Khawasul khawas lebih tinggi daripada khawas. Ada lagi yang para ulama pun tak sebut istilah dia, melainkan dalam kitab besar-besar. Ada lagi, tapi kita dalam konteks terbuka ini. Konteks pelajaran terbuka kita kata. Khawasul khawas. Ini yang kita tunjuk tadi. Yang kita tunjuk tadi kan tahap. Jadi tahap rendahnya ini. Tahap khawas, kita kata tahap awal. Awal itu pun dia ada tiga tahapnya. Permulaan, pertengahan dan sempurna. Apabila dia sampai kepada sempurna, dia akan masuk ke dalam khawasul khawas. Ah, macam tu. Spesifik topik adalah maqamat. Spesifik topik. Tapi kita boleh berbincang di sisi-sisi lain supaya kita nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala proses kita untuk diletakkan di posisi kemuliaan tu. Ha, begitu. Kan? Kita sebut Allah proses kita lah, senang kan? Ha, secara kita faham. Ha. Jadi yang utamanya adalah ilmu. Allah SWT menganugerahkan kita ilmu untuk berhubungan dengan dia. Ha, itu yang mustahak. Dan itulah orang kata apa? Beginning kepada kemuliaan tu. Jadi kalau dia tak pernah ada ilmu dan sebagainya, itu kita tak tahu. Tapi para ulama sepakat mengatakan apabila Allah menganugerahkan dia ilmu, iman, Islam, ihsan, ada tahap-tahapnya, tahap-tahap sampai kepada sempurna, maka itu adalah kemuliaan. Itu adalah pakaian kemuliaan yang Allah beri kepada setiap hambanya yang mau kepada dia. Macam mana? Ikhtiar itu adalah bahagian kita. Izin itu adalah bahagian Allah SWT dan tak akan berubah sampai hari kiamat. Mana kita yang ikhtiar kepada ilmu. Ha, begitu. Dia di sini sifat dia. Kalau dia bercakap tentang laduni, laduni itu ada. Kan? Kita tidak dapat menafikan itu adalah sepakat para ulama. Tetapi orang yang mendapat ilmu laduni itu orang yang sudah berada di posisi khawasul khawas. Bukan posisi-posisi ini. Kadang-kadang dia nak mengaku, kata dia dapat ilmu direct pada Allah Taala, padahal sembahyang subuh pun tak mungkin, misalnya. Kan? Jadi baik kita merendah diri kerana kita tahu kelemahan kita. Jadi kita nak macam tu buat apa? Tapi kita tak nafilah ada orang yang macam tu. Hakikat sebenarnya dia nak bagi tahu, kata dia ni dah berada di makam yang tinggi, dia nak cerita kita yang tu. Jadi aku ni tak payah belajar ilmu laduni aku dapat. Semua cerita bohong eh. Kan? Tu je. Okey. Dan kehormatan faham sudah ya? Kehormatan artinya Allah memakaikan kepada kita pakaian kehormatan menyebabkan implikasinya menyebabkan makhluk-makhluk yang lain menghormati kita. Nah itu. Ha? Makhluk bukan kita saja ya. Nah. Kalau makhluk sesama kita, nah mungkin ada saja yang benci kita.
Nah, karena kita pakai serban, dia benci. Tidak suka dia orang pakai serban. Karena kita simpan janggut, dia benci. Tidak suka dia orang ada janggut. Ya kan? Karena kita sembahyang, dia tidak suka. Dia takut kita ajak dia sembahyang. Kan? Karena kita menutup aurat, dia tidak suka. Sebab dia mau tunjuk dia punya bisul-bisul dia. Kan? Karena kita baik, dia tidak suka. Karena iblis selalu menghasut dia supaya berjahat. Begitu kan? Nah, itu adalah keadaan-keadaan biasa sesama manusia. Keadaan-keadaan biasa kita bilang kan. Nah, satu sisi yang lain, Allah boleh saja mengangkat, memberikan kita kemuliaan itu. Nah, yang jahat pun menghormati kita. Nah, betul kan? Jahat, orang jahat pun. Dia menghormati. Dia bikin jahat di tempat lain. Tapi di tempat yang ada orang-orang yang ada kemuliaan itu, nah, dia tidak berani bikin jahat. Tahukah? Nah, Walid ada sudah cerita itu. Almarhum Guru Walid, Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, nah, Allah kasih dia kemuliaan. Orang yang main judi, taubat macam itu saja, tinggal judi-judinya. Bukan dia datang marah, Pak. Dia datang mau tengok saja. Nah, lari semua. Tinggal habis semua duit-duit. Dia ambil-ambil duit itu, dia simpan, dia mau kasih. Dia datang di rumah orang yang main judi itu, dia mau kasih duit itu. Nah, orang itu sekali lagi lari, Pak. Tahu, Pak? Nah, 3 hari kemudian datang jumpa dia, minta ampun, mau bertaubat saja. Tidak mau lagi berjudi. Padahal dia marah pun tidak. Ya kan? Nah, itu bahwa orang-orang yang, dia bilang apa tadi? Kehormatan itu tadi kan? Nah, Allah melimpahkan kehormatan kepada mereka. Yang jahat itu pun hormat. Gitu kan? Nah, apalagi yang baik? Jelaskah? Itu berbentuk kehormatan. Itu yang jahat, yang baik dalam keadaan manusia. Nah, ada lagi dalam kalangan jin. Nah, menghormati. Ada lagi dalam kalangan malaikat. Menghormati dia. Akan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tidak ada, apa ya, kita tidak ada ilmu secara spesifik ataupun karya-karya yang menjelaskan tentang interaksi antara manusia dengan malaikat dalam bentuk penghormatan secara jelas, ya, tiada. Tapi malaikat menghormati, nah, itu ada. Ya kan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak malaikat datang mengaminkan doa orang-orang yang begini begini begini. Nah, apa itu? Itu maknanya apa? Itu maknanya kehormatan, kan? Nah, dan sebagainya. Oke. Dan katanya, dan dilimpahi dengan nur. Dan dilimpahi dengan nur. Dilimpahi. Maknanya apa ya? Diliputi, bolehkah? Ya kan? Dilimpahi, diliputi. Ada setengah terjemahan mengatakan, dilimpahi itu dengan makna sentiasa berada. Nah, ada terjemahan yang menyatakan begitu. Nah, dilimpahi dengan kebaikan. Nah, sentiasa berada dalam kebaikan. Dilimpahi dengan nikmat. Nah, sentiasa berada di dalam nikmat. Dilimpahi dengan kasih sayang. Nah, sentiasa berada dalam kasih sayang. Nah, itu Walid sebut tadi, sentiasa berada. Itu pun terkait dengan makna dilimpahi. Kenapa rasa letih malam ni, eh? Buat kerja sikit saja. Letihnya banyak pula. Aduh. Okey. Dan dilimpahi air apa? Apa dhabitnya? Ha? Sentiasa berada. Nah, kamu orang pakai dhabit itu, ya. Dan dilimpahi air sentiasa berada dengan air dalam nur. Dengan air dalam nur. Nur. Nah, Walid cerita sudah, ya, sebelum-sebelumnya. Nur bukan cahaya pada sisi pandang ahli bahasa Arab.
Nur bukan cahaya. Karena cahaya ada keterbatasannya. Sedang nur tidak ada keterbatasan. Paham gak? Nah itu. Paham gak keterbatasan? Nah kalau cahaya, kau tutup semua ini, kau berada di luar, tiada lampu, gelap dia. Paham gak? Nah sedangkan nur itu tidak ada keterbatasan apapun. Tidak ada limitasi. Nah itu nur. Bukan nur hidayah. Apalagi makcik daya. Ha? Nur. Nah itu makna nur. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dan dilimpahi dengan nur. Nah berarti kau berada di dalam nur yang tidak ada batas. Berarti kau nampak kebenaran dan nampak kebenaran dan nampak kebenaran dan nampak kebenaran. Nah begitu ba. Ada istilah yang lebih tinggi, Walid bilang kebenaran saja ya. Nah, ada istilah yang lebih tinggi, kau semakin nampak al-haq. Kau semakin nampak al-haq, kau semakin nampak al-haq. Nah, itu istilah-istilah yang lebih tinggi. Yang digunakan oleh para ulama kita pada menyatakan orang yang berada di dalam nur. Dalam kitab Darussamin, Darun Nafis, nah, musannifnya menggunakan istilah itu. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka mereka berada di dalam nur katanya. Dan nur itu dengan maksud Allah, ya Allah, Adam dukung baby mak cinta. Allah, ya Allah, anakku. Okey. Dia kena suruh babah hantar mai. Dan dilimpahi dengan nur. Nur ya, bilang tadi sudah ya. Nur. Seperti mana disebutkan oleh para ulama. Para ulama kita adalah. Sesuatu yang terang benderang. Yang menghubungkan kita dengan al-haq. Nah itu istilah. Agak tinggi ya dalam ilmu kerohanian. Setengah yang lain bilang kita akan menyaksikan al-haq. Nah, jadi istilah itu syubhah kan, kalau kita mau bincang dengan tahapan ilmu kita yang rendah, nah kita takut kita nanti salah faham. Okey. Jadi termasuk apa tadi? Termasuk maka diterimanya itu tadi kan? Diterimanya pakaian kemuliaan, jelas sudah. Kehormatan, jelas sudah. Dan dilimpahi dengan nur. Nah, itu termasuk apa? Termasuk diterimanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi mereka. Allah akan memberikan kepada mereka atau kepada kita yang seperti mana kita sebutkan tadi, berada di peringkat hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Nah, itu kita bilang tadi, ya kan? Kita berada di peringkat hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Kenapa? Karena kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita beristiqamah. Dengan makna yang kita tulis tadi sudah. Kita beristiqamah. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala kita akan menerima daripada Allah Subhanahu wa taala pertama pakaian kemuliaan, yang kedua kehormatan. Kehormatan ai penghormatan. Nah, itu istilah yang paling betul, Pak. Penghormatan, gitu kan? Dan nah, yang ketiganya dilimpahi dengan nur. Allah melimpahkan kepada kita nur. Ada yang menerjemahkan nur itu dengan petunjuk dan sebagainya. Nah, tidak kisah bab terjemahannya apa. Yang penting kita melihat jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara benar, secara sah, secara hak. Nah, itu. Sekarang kita dalam keadaan sekarang ini pun kita bersimpang siur saja jalan, betul kan? Seorang cakap begini, seorang cakap begitu, seorang berpandangan begini, seorang berpandangan begitu. Nah, ada macam-macam pandangan mah, bersimpang siur saja. Sampai kita yang sedang belajar yang kita bilang tadi ya, mau menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala pun pening sudah. Betul kan?
Sekejap begini, dengar ustaz ini begitu, dengar orang itu begini. Dan kita pening saja. Macam mana sebenarnya? Nah, kenapa? Kerana mungkin ada limitasi-limitasi, ada batas-batas. Sedangkan apabila Allah melimpahkan nurnya, nah kau tidak ada batas lagi. Kau pandang berarti akan wujud pada dalam rohaniahmu, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang istilah kitanya adalah ma'rifah, itu kan. Sesuatu yang tidak boleh dicerita, begitu. Nah, okey. Dan berbagai-bagai kurniaan, kata musannif Syekh kita, mursyid kita, Maulana Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala bilang, dan berbagai-bagai kurniaan. Nah, ini bererti macam-macam lagi wa Allah subhanahu wa ta'ala kita akan terima daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bererti sesuatu yang tidak boleh ditulis. Tidak tahu mau tulis macam mana. Kan? Maka mereka menyatakan berbagai-bagai kurniaan. Nah, jadi kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala itu secara rohaniahnya, kita bilang tadi kan, secara rohaniahnya. Bukan secara jasmaniah. Secara jasmaniahnya kau perlu ikhtiar sendiri. Wa. Nah, kalau Allah SWT kasih kau masjid, 3 hari kau gila. Betul. Bangun-bangun ada masjid depan kau punya rumah. Ini adalah pemberian Allah, bilang ni. Kan? Atau masjid itu sendiri dikasih tahu. Atul, aku adalah pemberian Allah untukmu. Nah, gila 3 hari saja kau gila sudah. Tahu tak? Ha? Jadi sesuatu yang sabit dengan ikhtiar, nah kau perlu ikhtiar bah, kau mau Mercedes kah, kau mau BMW kah. Walid tadi Walid tengok satu kereta bah, Toyota Celica Sport 2 pintu. Kau mau pakai bah yang sport tu? Ha? Jual Harry semua kita jual, kita beli yang itu. Nak kasih anjung pergi guna untuk ambil daun kelapa sawit. Ha? Mau kan anjung? Nak aku kasih Celica Sport bah. Untuk ambil daun kelapa sawit. Nah, Walid pakai yang itu saja. Walid pakai yang kau itu. Ariga. Nah, kau pakai Celica. Ha? Tidak mau? Masya Allah, warak betul kau. Okey. Allah ya Allah, subhanallah. Maka dikatakan kepadanya... Maka dikatakan kepadanya, siapa yang kata ini? Nah, Allah akan berkata kepada siapa? Kepadanya. Siapanya? Orang-orang yang hidup dalam perintah Allah secara sempurna. Artinya, orang yang hidup dalam iman secara sempurna, hidup dalam Islam secara sempurna, hidup dalam ihsan secara sempurna. Nah, itu orang-orang itu. Maka dikatakan kepadanya, pakai olehmu. Nah, dikatakan kepadanya melalui apa? Ha? Nah, melalui Al-Quran juga Allah bilang begitu kan? Ada apa dalam Al-Quran ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Quran. Antaranya apa dia? Ya, Walid kutip yang Walid ingat saja ya. Kulu min tayyibat, misalnya. Kulu min tayyibat. Makanlah daripada apa-apa yang baik. Mimma razaqnakum. Daripada rezeki yang kami berikan kepadamu. Nah, itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, bercakap kepada kita supaya makan yang baik, kan? Nah, jadi apa pelik kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau bercakap dengan kita tentang ini? Nah, tadi Walid sebut versi Al-Quran. Nah, ada dalilnya. Walid tidak ingat ayatnya. Sementara sisi lain yang Mizi sebut tadi, ilham. Nah, itu sisi lainnya. Karena ilham itu tidak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi katanya apa? Maka dikatakan kepadanya, pakai olehmu wahai hamba. Nah, di situ. Pakai olehmu wahai hamba rahmat dan nikmatku. Nah, itu bagian daripada pakaian kemuliaan. Ya. Pakailah olehmu wahai hamba rahmat
dan nikmatku rahmat. Dalam terjemahan banyak adalah kasih sayang. Nikmatku dalam terjemahan banyak adalah ilmu. Ya kan? Ada orang bilang nikmat itu kereta, ada orang bilang nikmat itu duit banyak. Nah, betul bah. Tapi kalau kau tidak ada ilmu, kau mungkin tidak ada kereta, ada kau mungkin tidak ada duit banyak, betul kan? Nah, itu. Nah, orang itu sekolah pun tidak apa, tapi dia jutawan. Jadi macam mana kita bilang dia ada ilmu? Nah, kau tahu kah? Dia survive daripada dia kecil sampai daripada dia budak sampai dia dewasa. Nah, itu bah menjadi ilmu kepada dia. Walaupun dia tidak sekolah. Faham kah? Nah. Jadi ilmu itu adalah kunci. Kau mau dunia, nah kuncinya ilmu. Kau mau akhirat, nah kuncinya juga ilmu. Dengan? Nah, istilah akhirat itu gambaran kepada kita mau kepada Allah. Nah, kuncinya lebih-lebih lagi kena ilmu. Nah, itu. Dengan man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ha? Ini kau mau dunia pun kau perlu ada ilmu. Kau mau akhirat pun kau perlu ada ilmu. Nah, jelas sudah itu. Ha? Nah, ilmu itu kuncinya. Nah, nanti Sheila berjaya berada di puncak sana menjadi model Pepsi Cola. Kan? Nah, dia sekolah pun tiada apa. Macam mana dia boleh sampai jadi, misalnya, ini contoh saja apa kan? Nah, kerana dia pengalamannya itu menjadi ilmunya. Faham kah? Nah, sebab itu tingkah laku, amalan, kemudian pengalaman. Nah, setiap orang akan melalui itu. Dengan tingkah laku, nah amalan, kemudian pengujungnya adalah pengalaman. Nah, ini berarti apa yang dia kutip sepanjang hidupnya sesuai dengan perkembangan umurnya, nah itu nanti menjadi ilmu. Faham kah? Nah, hari ini Walid sembang dengan kakak sahabat kau Wajul, Jumat. Kesian dia. Akaunnya dibekukan apa Jumat punya kerja. Sikit punya seksa kah? Masya Allah. Susah kan, Jul? Mau buat macam mana kawan kita itu? Kawan kemurang, bang. Itulah. Berada di dalam kebaikan, lari tinggal kebaikan kerana dunia, nah itu yang terjadi akhirnya. Sekarang dia seksa semua orang. Nah, kita belajar sudah, kan? Apabila kita meninggalkan Allah, nah, tidak menghubungkan diri kita dengan Allah, nah, dunia itu akan menyeksa kita. Nah, sekarang terjadi sungguh, Pak. Betul. Bagaimana dunia itu menyiksa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Okey. Pakai olehmu rahmat dan ni'matku. Dan jangan bersikap angkuh. Nah, dalam pada kau memakai rahmat dan ni'matku. Ku itu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan jangan bersikap angkuh. Engkau jangan bersikap angkuh. Nah, itu pesanan-pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada melalui ilham maupun melalui Quran itu sendiri, bah. Nah, sebab itu kita disuruh baca Quran. Walaupun kita tidak tahu bahasa Arab, tapi rohani kita mampu. Rohaniah kita, rohaniah yang bersih, mampu menanggap makna Al-Quran. Sekalipun kau tidak pernah tahu bahasa Arab. Fahamkah? Nah, itu. Ini Quran pun susah mau baca. Walidlah itu. Susah mau baca Quran. Ada lagi teruk dari Walid lagi pun ada. Suruh belajar Quran pun susah. Ha? Jangan begitu. Ha? Belajar bahwa Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan menjadi saksimu. Di dalam kubur. Yang gelap gelita. Dan Al-Quran itu akan menjadi saksimu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya Allah. Okey. Dan jangan bersikap angkuh. Angkuh ai sombong ai takabur. Angkuh ai sombong ai takbur. Nah, kita jarang guna takabur kan? Takbur. Nah, itu. Jangan engkau
Jangan bersikap angkuh, ai sombong, ai takbur. Pakai dua lagi ainya. Nah, kerana sombong, kerana angkuh, kerana takbur itulah iblis tersingkir daripada apa? Daripada majlis ketuhanan. Nah, kita guna istilah itu ya. Iblis tersingkir dari syurga lah, iblis tersingkir daripada apa nama bersama-sama dengan para malaikat lah dan sebagainya. Itu semua terjemahan-terjemahan ataupun tafsiran-tafsiran. Nah, secara kerohaniannya kita bilang iblis tersingkir dari majlis ketuhanan. Maka sebab itu kita jangan sombong. Kita jangan angkuh, kita jangan takbur. Jangan. Nah, merendah diri saja kita. Biarlah. Mudah-mudahan dengan kita merendah diri, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Okey. Dan katanya, dan ini termasuk dalam apa komunikasi Allah Subhanahu wa taala melalui ilham, melalui Al-Quran secara umum ya. Dan membuangkan kehendak dan kemahuan. Dan jangan engkau bersikap angkuh, ai sombong, ai takbur. Satu hal ya. Dan membuangkan kehendak, ai keinginan. Membuangkan kehendak, ai keinginan. Dan kemahuan. Dan kemahuan. Keinginan dan kemahuan. Nah, kalau disatukan kemahuan saja. Kemahuan itu pun datang dari keinginan, kan? Nah, itu. Kerana menolak pemberianku. Nah, kenapa ayat ini keluar ya? Jadi di apa? Dimakingkan sedikitnya. Dan membuangkan kehendak dan kemahuan kerana menolak pemberianku. Nah, kenapa ayat seperti ini keluar daripada perspektif perbincangan kita? Nah, keluar daripada Syekh Mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala dalam memberikan kita pencerahan ilmiah. Nah, boleh jawab ya. Kerana lazim orang-orang yang sudah berada di puncak atau istilah kita khawasul khawas, nah, mereka terdedah juga kepada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, kesilapan-kesilapan, kelalaian-kelalaian. Di antara kelalaian yang lazim berlaku kepada orang-orang yang sudah berada di khawasul khawas adalah sombong, angkuh, takbur. Nah, Syekh kami menyebutnya begitu. Nah, katanya Syekhnya menyebut begitu. Katanya Syekh kepada Syekhnya menyebut begitu. Nah, sudah tentu sampai kepada yang mengarang kitab, yang menulis kitab, Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyebut begitu. Lazim kepada orang-orang yang sudah berada di puncak, sombong, angkuh, takbur. Nah, ini sama ada dalam hal jasmaniah maupun hal rohaniah, sama saja. Ya kan? Orang yang berada di dalam rohaniah pun dia boleh sombong, dia boleh angkuh, dia boleh takbur juga, kan? Sila mai sila. Paham enggak? Nah, yang berada di secara jasmaniah, yang berada di puncak secara jasmaniah pun sombong, kan? Nah, dia bini besar saja sombong sudah dia. Bini besar pun sombong, buat apa bangkil? Dia pakai kereta besar pun dia sombong sudah. Dia rumah besar lagi-lagi dia sombong. Nah, Walid sudah hidup di dalam kawasan orang-orang sombong. Berapa tahun kita duduk di situ? Di apa itu? Bukit Bayu. 4 tahun. 4 tahun. Mamamu 4 tahun. Walid lagi lama, bang. Kan? Walid dengan Umi dah di rumah di sana lebih dari itu. Duduk di dalam kalangan orang-orang sombong. Nah, sombong, bang. Dia boleh renovate rumahnya sekejap pecah, sekejap buat, sekejap pecah, sekejap buat, sekejap pecah, sekejap buat. Tapi dia tulis di pintu, peminta sedekah, pemungut derma tidak dibenarkan masuk. Tidak sombong kah itu? Masya Allah.
itulah kawasan yang pada Walid tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi katanya, dan membuangkan kehendak dan kemauan kerana menolak pemberianku. Ya. Nah, mungkin-mungkin dia berada di puncak sudah, jadi dia pun tidak mau itu, tidak mau ini. Nah, tidak boleh, Pak. Ada berlaku itu. Kerana menolak pemberianku itu, boleh memberatkanku dan memperkecilkan kekuasaanku. Kerana menolak pemberianku, kata Allah SWT. Ini komunikasi ya. Mungkin syarat dari ilham dan mungkin daripada Al-Quran. Dengan kerana menolak pemberianku itu boleh memberatkanku. Nah, apa makna memberatkanku? Padahal tidak ada apa yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat lemah. Dengan nah, apa maksud boleh memberatkanku? Nah, jadi kami disyarahkan oleh musyrif kami, oleh guru kami. Maksud boleh memberatkanku itu adalah mendatangkan kemurkaan. Nah, jadi dhabit. Kerana menolak pemberianku itu boleh memberatkanku, ai mendatangkan kemurkaan. Sedang ku di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan memperkecilkan kekuasaanku. Nah. Jadi memperkecilkan, bukan kekuasaan Allah menjadi kecil. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal sebegitu. Tapi memperkecilkan itu adalah datang dari kita. Nah, kita secara tidak sedar memperkecilkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di situ Walid sendiri yang bertanya kepada Syekh. Dia bilang, wahai Syekh, ceritakan, jelaskan bagi pencerahan kepada kami, apa maksud memperkecilkan kekuasaan Allah SWT. Nah, Syekh senang saja jawab. Kau tidak meyakini bahawa rezeki yang kau dapat itu daripada Allah SWT. Nah, itu kau sebenarnya sedang memperkecilkan kekuasaan Allah SWT. Nah, itu bilang. Nah, kalau Walid cakap kamu orang begitu, boleh fahamkah? Ha? Jelas sudah kan? Nah, berapa banyak kita memperkecilkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau menutup aurat, yang tidak mau itu, tidak mau ini, tidak mau mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua keadaan-keadaan memperkecilkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan memperkecilkan adalah membesarkan, begitu kan? Nah, orang yang membesarkan Allah, maka dia menuruti, gitu kan? Dia mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu memperkecilkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kah? Nah, mungkin memperkecilkan keagungannya kah, kebesarannya kah, sebagainya. Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita mendapat keampunannya. Nah, habis sudah. Itu di antara mungkin begitu ilham-ilham yang akan datang kepada orang-orang yang menjaga ataupun hidupnya dalam perintah, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Pun begitu, dia tetap terdedah kepada bahaya-bahaya yang boleh merosakkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru kita perlu jaga-jaga. Nah, itu. Okey. Kemudian kata musannif, kemudian dia pun diberi pakaian yang mulia. Nah, setelah si hamba itu tadi mungkin dia faham, tunduk, patuh kepada Allah SWT. Nah, tidak bersikap angkuh dia. Bahkan menerima pemberian Allah SWT dengan penuh syukur. Itu kan? Dan mengagungkan Allah SWT. Nah, kemudian dia pun diberi pakaian yang mulia. Allah menambah lagi pakaian kemuliaannya. Nah, itu maksud. Kan? Kemudian dia pun diberi, ditambah lagi
pakaian yang mulia, pakaian kemuliaan. Nah, sama saja maknanya. Pakaian kemuliaan itu Allah tambah, berarti Allah tambah ilmu. Nah, kalau ilmu, Allah tambah ilmu. Kalau yang kedua itu berarti Allah tambah lagi makhluk-makhluk yang lain, memperkenalkan diri, itu kan, berkhidmat, menghormati dan sebagainya. Kemudian dia pun diberi pakaian yang mulia dan hormat, sama saja. Diberi tambah, itu dhabit tadi, ya. Dhabit tadi di mana? Kemudian dia pun diberi air tambahan, pakaian yang mulia dan hormat, air kehormatan, penghormatan, nah, tadi kita betulkan istilah sudah. Dan penghormatan itu tanpa ia sendiri memainkan peranan dalam perkara tersebut. Nah, Allah limpahkan saja, Allah anugerahkan saja, tanpa dia berperanan apapun. Dalam arti kata yang lain, dia pasif saja. Allah yang mengangkat dan mengangkat. Nah, itu. Nah, kalau sekarang mau angkat kita itu kan mau buat publicity sikit, betul kan? Ha? Sekarang kalau mau angkat diri kita sendiri, nah, kita perlu buat publicity. Betul kan? Buat publicity bakal si famous. Paham enggak? Nah, kecam itu, kecam ini, nanti dapat publicity. Kan? Nah, famous kita, Cik. Berarti kita yang apa? Kita yang aktif mengangkat diri kita, gitu kan? Nah. Sedangkan orang-orang yang hidupnya dalam perintah Allah SWT secara sempurna, nah, dia tidak perlu mengangkat diri, Allah yang akan mengangkatnya. Ya kan? Okey. Sebelum ini beliau disarung oleh kemahuan hawa nafsu. Nah, itu perbandingan. Jadi secara ilmunya orang-orang yang berada di keadaan seperti ini, dia akan sedar. Dia akan sedar diri kesilapannya, kelemahannya, kekurangannya, kesalahannya sebelum dia berada di posisi sekarang misalnya. Nah, dia akan sedar. Jadi ayatnya sebelum ini beliau sedar. Ai beliau sedar sebelum ini. Nah, itu. Nah, perkataannya beliau di situ kan? Ai beliau sedar, mubtada mahzufnya. Ai beliau sedar sebelum ini beliau disarung oleh kemahuan hawa nafsunya sendiri sahaja. Nah, baru dia sedar bahawa ruginya aku dulu. Kan bertahun-tahun ku hidup rupanya tidak menghubungkanku dengan Allah, begitu begini dia sedar. Kan rusaknya aku, rusaknya imanku, rusaknya Islamku, rusaknya ihsanku. Kan berdosanya aku, salahnya aku, begitu salahnya aku, dia sedar. Nah, baru dia sedar. Rupanya dia bukan pakai pakaian kemuliaan. Yang dia pakai itu adalah pakaian kehinaan. Nah, itu. Faham enggak? Nah, simbolik dari situ, Pak. Jadi apa babitmu? Sila. Ai. Ai beliau sedar. Sebelum ini beliau disarung ai pakaian. Kan? Beliau disarung ai pakaian, ya, yang menjadi pakaiannya, gitu kan? Disarung ai pakaiannya, ai pakaiannya, itu. Oleh kemahuan hawa nafsunya sendiri sahaja. Nah, dia akan sedar, Pak. Yang selama sekian-sekian lama, dia sebenarnya memakai pakaian kehinaan. Nah, hawa nafsunya sahaja ai kehinaan. Jadi kita cuma ada dua saja, kehinaan, kemuliaan. Hak, batil. Nah, itu dasarnya. Yang hak, yang batil. Yang mulia, yang hina. Yang mulia itu yang hak, yang batil itu hina. Begitu kan? Allah Subhanahu wa taala pun memilih kita dua saja. Sama ada mengangkat kita untuk mulia atau menjatuhkan kita untuk hina. Itu saja. Ha? Okey. Maka dikatakan kepadanya apabila dia sedar. Mubtada mahzufnya
apabila ia sedar diri. Apabila ia sedar diri. Nah, mungkin-mungkin sedar diri itu berada sepanjang perjalanannya itu kan. Nah, ini terkait saja. Nah, apabila dia sedar diri, apabila dia sedar diri, maka dikatakan kepadanya siapa yang kata? Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Al-Qur'an juga menyatakannya dan ilham juga mungkin berlaku. Ilham yang baik itu mungkin berlaku. Nah, apa? Selubungkan dirimu dengan rahmat dan kurniaan Allah. Selubungkan, tutup. Selubungkan dirimu, tutup dirimu dengan rahmat. Dengan rahmat, kasih sayang. Dengan rahmat, kasih sayang dan kurniaan Allah. Dan kurniaan Allah. Jadi tutup dengan kurniaan Allah itu fahamnya apa? Nah, kurniaan Allah itu adalah syariat. Jadi, selubungkanlah dirimu, tutuplah. Selubungkan, tutuplah dirimu dengan rahmat, kasih sayang Allah, kasih sayang dan kurniaan Allah, syariat. Nah, itu. Kurniaan, syariat Allah. Kurniaan, syariat. Jadi, kurniaan itu adalah syariat. Kenapa syariat? Syariat itulah yang akan menjadi selubung yang akan menutup diri kita daripada terdedah kepada kesesatan-kesesatan, kejahatan-kejahatan, penyelewengan-penyelewengan, maksiat dan sebagainya. Nah itu. Jelaskah? Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala ini umpama tembok, benteng-benteng, perisai-perisai yang dengan izin Allah menyelamatkan kita. Sampai-sampai kita bilang iman, Islam, ihsan itu syariat Allah. Iman, Islam, ihsan itu agama. Nah, agamalah yang menyelamatkan kita. Agamalah yang menjadi benteng-benteng yang menyelamatkan kita daripada kerosakan-kerosakan di atas muka bumi ini. Betul kah? Al-Quran menjelaskan begitu kan? Nah. Faham betul? Nah, mudah-mudahan kita diberi Allah SWT ilmu. Nah, kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bis-shawabi aw kama qala. Allah a'lam. Nah, ada pertanyaan enggak? Astagfirullahaladzim. Ya. Okey, mana di mana letaknya zuhud? Okey, kita nak berbahasa begini aja. Kita bukan bercakap tentang orang yang awam. Kita bercakap tentang orang yang sudah berada di satu posisi. Nah, istilah kita adalah khawasul khawas. Okey, dalam keadaan macam tu, apa mungkin dia angkuh? Apa mungkin dia sombong? Apa mungkin dia takbur? Misalnya kan? Sedangkan zuhud tu duduk utama dalam diri dia. Soalan majib itu kan? Okey, kita nak jawab. Dalam pada kita complete set, complete. Complete set kerohanian ni, complete, complete. Kita tetap ada musuh. Kiri, kanan, depan, belakang. Tetap. Hatta Nabi kita SAW sendiri pun didatangi dengan musuh-musuh. Ini, meniupkan sombong, meniupkan takbur, meniupkan barang sebagainya. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda. Iblis ni datang kepadaku. Nama dia begini. Kan? Membisik-bisikkan begini, begini, begini. Hadis tentang itu banyak. Kan? Jadi nak beritahu apa? Nak beritahu kat kita kata, sungguh pun kita berada di puncak. Jadi wali. Misalnya kita kata wali sudah. Dah wali dah. Tetap kita berada di, apa? Dalam keadaan-keadaan yang macam ini. Ada. Kan? Tinggal lagi sejauh mana kuatnya benteng-benteng hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu tuntutan istiqamah itu bukan tuntutan kepada orang awam saja, tuntutan kepada semua termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat fastaqim kama umir kita tulis di atas tadi itu turun kat Nabi dulu. Nah, berarti Nabi pun dituntut oleh Allah SWT supaya beristiqamah. Nah, kemudian Nabi menyampaikan kepada umat. Nah, ini bermaksud Nabi kita SAW pun ditegur, jaga bahaya, ada bahaya dia. Macam ni, macam ni, macam ni. Maksudnya begitu. Boleh faham tu kan? Satu sisi lain, kenapa dia sedang berada di dalam, di dalam apa? Di dalam peliharaan Allah, penjagaan Allah Subhanahu SWT. Saya create soalan. Kan? Dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia boleh jadi begitu misalnya? Kan? Kita nak habaq kata, supaya manusia ini tidak lalai bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Jadi manusia mungkin sampai satu keadaan dia boleh terlalai bahawa dia adalah hamba. Kan? Dia boleh terlalai. Samalah macam orang yang Allah Taala limpah ruahkan rezeki banyak, sampai satu keadaan dia mungkin terlalai. Apa tanggungjawab dia terhadap anak dia, isteri dia dan sebagainya, kan? Ha, itu misal. Saya berjumpa dengan satu hamba Allah ketika umrah tahun 2017, 2018 tak silap saya. 18 ke 17. Saya berjumpa dengan satu hamba Allah yang dia masuk ke Baitullahil Haram. Saya tegur dia sebab dia pakai ihram tak betul. Ya kan? Orang lupa dah macam nak tu. Kanan kiri kan? Selep tutup bau kanan. Tutup bau kiri ke kanan? Tutup bau kanan, tutup bau kanan. Ya kan? Dia pakai tutup bau kiri terbalik. Jadi sebab saya tengok dia tu kan? Saya beritahu dia. Mula-mula saya pun ingat berkata bukan orang, tak tahu orang mana. Saya cakap orang putih. Lepas tu saya ternampak dia punya beg yang dia pakai tu. Tulis apa? Ada belah-belah something macam company-company Malaysia ni lah kan. Bahasa tu bahasa Malaysia. Ha, jadi saya pun kata, saya cakap dia. Saya kata Malaysia. Dia kata orang Malaysia. Dia kata minta maaf nak beritahu ni. Salah ni tuan pakai. Oh salah ha? Kan? Macam tu lah soal dia pun terkejut. Lepas tu saya kata, dia nak masuk dah. Saya kata nanti saya cerita dia dulu. Tuan tahu dah nak buat ni. Dia kata tak tahu. Saya pun cerita kat dia. Jadi bila dah cerita-cerita kat dia tu, dia dah boleh pasang apa semua. Nak niat dekat mana. Saya berjalan dengan dia. Walaupun saya dah selesai semua dah. Kan? Tapi saya berjalan dengan dia. Jalan sambil berjalan. Dia duduk bercerita kat saya. Tentang apa yang happening dekat dia. Dan apa sebab dia berada di Makkatul Mukarramah ketika itu. Jadi dia sendiri-sendiri dia saja. Dia pergi ke Turki, dia dapat visa daripada Turki, kemudian dia fly ke mana tak tahu, kemudian baru dia masuk ke Jeddah, dia masuk untuk buat umrah. Okey, jadi penceritaannya macam saya kata tadi lah. Dia berada di kemuncak dia, hebat itu ini kan. Sampai dia lupa segala-galanya. Ha, jadi cerita tu panjang lah, ada kaiban-kaiban lah kan. Jadi di situlah yang kita katakan tadi, lupa, lalai itu berlaku. Ya kan? Itu dalam bentuk-bentuk jasmaniah tu. Apalagi dalam bentuk-bentuk rohaniah. Kadang-kadang manusia, yang namanya manusia, dia ada kelalaian. Sebab itu, Allah mengingatkan kepada kita, jangan lalai. Kelalaian inilah yang menyebabkan masuknya takbur, masuknya sombong, masuknya angkuh dan sebagainya. Kan? Sebagian ulama kata inilah racun-racun iblis. Yang dia boleh tiup daripada jauh masuk ke kita. Ha, itu. Jadi itu kita bercakap tentang orang-orang hak-hak posisi-posisi ini. Apalagi kita di posisi-posisi yang belum sampai di sini, kita katakan. Ini pun satu posisi dah ni. Tak sampai di sini lagi, mungkin ada di sini. Lagi teruk lah. Jangan-jangan. Nah, contoh orang khawasul khawas yang diceritakan oleh para ulama kita adalah apa namanya? Barsisa. Jangan? Syekh Barsisa. Disebut dalam istilah Arabnya Syekh Barsisa. Waliullah ni. Namanya Syekh Barsisa. Sat ya sat alif. Bukan sat ya sat alif. Barsisa. Ha. Barsisa. Ada dalam kitab-kitab klasik banyak ulama meriwayatkan cerita tu.
seorang waliullah yang hebat. Tapi dia akhirnya dia karam. Gitu kan? Akhirnya dia karam. Karam lah istilah. Istilah para ulama kita dia karam. Akhirnya dia jatuh. Kembali dia balik kepada. Itulah dia. Jadi pelajaran lah. Cerita itu benar kah tidak benar. Itu penceritaan. Tapi pelajaran yang kita perlu ambil yang kita sebutkan tadilah. Apapun posisi kita, makam kita, kedudukan kita. Nah, kita perlu jaga. Jangan takbur, jangan sombong, jangan angkuh. Jangan bercanggah dengan syariat Allah SWT, rohaniah dan jasmaniah. Macam itulah. Dengan syariat jasmaniah, kita tahulah yang sabit dengan anggota badan kita. Syariat rohaniahnya, itulah. Dengan taubat, 9 sifat itu. Dan percanggahan dengan 9 sifat itu adalah percanggahan dengan syariat rohaniah. Inilah bentuk dia. Percanggahan dengan syariat rohaniah. Sombong, angkuh, itu adalah percanggahan dengan syariat rohaniah. Allah maha menjaga hamba-hambanya. Allah maha menjaga. Sebab itulah para ulama dalam konteks apapun, dia bincang tentang hubungan dengan Allah itu perlu jaga, perlu jaga, perlu jaga. Jadi termasuk kita jaga hubungan dengan Allah SWT itu adalah kita tidak lalai. Kita jangan lalai. Allah maha menjaga. Kan? Tapi dia tetap tertakluk dengan ikhtiar kita. Tetap. Sebab sifat bagi makhluk adalah ikhtiari, sifat bagi Allah adalah izin. Dan hal ini dia akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi, ikhtiari daripada kita, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kompromi ikhtiari dengan izin, dia akan berlaku sampai hari kiamat. Kan? Kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala mana sifat kita sebut tadi, kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita terpelihara dengan izin Allah, kita terpelihara daripada kerosakan-kerosakan ini. Kita lalai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan kemasukan. Itu yang para ulama kata takbur, sombong apa semua ni racun yang iblis tiup daripada jauh. Itu istilah para ulama. Dengan tak perlu dia main tempek kita, kita duduk sembahyang macam biasa, duduk zikir macam biasa aja. Tapi dia tiup daripada jauh. Kena dekat kita ketika kita lalai. Macam tu seolah-olahnya. Dengan sombong sikit, riak sikit, ujub sikit, misalnya dia muncul di sana. Kan, oi orang duk tengok aku wirid ni, pergi kuat sikit. Dia mungkin-mungkin dalam bentuk untuk macam tu saja. Kan? Berlebihan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sebab setiap syariat ni dia ada frame time. Setiap syariat dia ada frame time. Tu frame time itu adalah syariat. Contoh Allah Taala sebut dalam Quran, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya kami telah memfardukan solat kepada orang beriman itu dalam frame waktu yang ditetapkan. Jadi bila sebut ditetapkan itu, kita kena ikut frame waktu itu. Kita tak boleh. Para ulama kata frame waktu yang ditetapkan, dia ada 5 waktu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hang tak boleh tambah bagi satu lagi. Kerana hang takwa lebih, hang tambah lagi satu waktu pula apa-apa. Tak boleh. Tetap tak boleh. Kalau nak tambah juga, tetap nama dia sunat saja. Boleh faham tak kita sebut begitu? Itu kaedah dia. Jadi persoalan majlis saat ini, boleh tak kita nak tambah takwa kita? Contoh, buka puasa. Masuk waktu buka puasa, itu frame time dia. Bukalah. Dia tambah takwa, biar sikit lagi, tengah jam lagi kah. Syiah yang buat panggil aku tu. Syiah Ismailiyah Batiniyah. Lepas sebab itu, kalau perhati orang Syiah, dia buka puasa, dia lewat daripada azan. Alasan dia kerana kami bertakwa. Ya kan? Dia lambat, dia azan lepas setengah jam azan. Lepas setengah jam waktu maghrib. Dia baru dia buka puasa dia. Alasan dia, kami bertakwa. Alasan itu dibangunkan oleh Ibn Sabak. Abdullah bin Sabak. Pendiri Syiah Ismailiyah. Batiniyah. Syiah Ismailiyah ni dia terkait dengan aliran tasawuf lah. Aliran tasawuf. Syiah. Hmm.
Aha. Jadi persoalannya apa? Tak. Dia tak berlebihan. Sebab dalam solat Jumaat ni baca Ustaz Tarannum Bayati surah Jumaat. Tak ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya kan? Lepas tu wazaral bai'. Lepas tu ayat selanjutnya. Zalikum khair lakum in kuntum ta'lamun. Ya kan? Wa idza qudiyatis salah. Itu dalil tu. Wa idza qudiyatis salah, dan setelah kau menyelesaikan solat Jumaat itu, fantashiru fil ardh. Pilah mana buah hamba nak pergi. Ha kan? Wa bitahu min fadlillah, carilah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya begitu. Jadi ayat yang kita ambil tadi itu macam mana bunyi ayat macam tadi? Fantashiru fil ardh tadi kan? Bertebaranlah. Para ulama tafsir mengatakan hang bagi salam, pas bagi salam saja hang boleh pi bertebaran, buat kerja hang baliklah. Tak ada hal apa. Buat kerja begitu maksudnya. Kalau ada kerja pi, tak ada hal pun. Lepas main Jumaat tu. Okey. Saya faham. Boleh ke tak boleh? Dia hal ni boleh, tapi dilihat dari sudut adab. Ha, dari sudut tu. Jadi kalau dari sudut adab, hang tak ada kerja apa, hang duk kalang kabut apa, ha, dari sudut tu. Kan? Jadi bermakna kata itu adalah terkait dengan individu itu sendiri. Kalau dia tak ada hal apa yang sabit dengan fantashiru fil ard tadi ni, kan? Contoh dia kena kerja, masuk kerja kalau guna dia kata kan. Tak apalah. Kalau dia tak ada hal apa, mungkin dia sisi kita ahli sunnah wal jamaah itu dia panggil buruk adab. Kan? Tak ada nak istighfar sikit, kau takut cacat celah dalam solat kita misalnya kan. Kita istighfarlah, minta ampun pada Allah SWT. Contohnya begitu. Adab kita. Tapi dia bila dia tak pi lagu tu, berarti dia buruk adab lah. Dalam pandangan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan Wahabi. Wahabi dia memang dia tak ada dalam doa-doa wirid-wirid apa semua, tak ada apalah. Dia tak ada. Sesat masuk neraka. Kalau duduk doa lepas sembahyang ni sesat masuk neraka, dia kata. Kan? Jadi dia pun nak berdoa apa? Jadi itu satu sisi pandang lah. Satu sisi pandang. Ha, begitu. Clear lah? Okay. Wallahu'alam. Ada soalan? Kamu tanya apa Sheila? Ha? Kau seperti takjub saja tengok Walid. Handsome kah? Ha? Okay. Kamu tanya apa tu? Kau mau tanya apa Sofia? Tiada. Faham semua? Ha? Faham semuanya? Nak faham semua bah? Kau tidak ada apa mau tanya? Ha? Mimi kau faham semua Mimi? Mimi pun faham semua juga. Kau ni nak faham semua? Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم